never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Marcelino Ferdinand, pemain potensial milik Persebaya Surabaya yang berhasil debut manis bersama Timnas Senior Indonesia, usia yang baru berinjak 18 tahun, dirinya sudah berhasil mencuri hati pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Tercatat, Marcelino sudah 7 kali tampil di skuad Timnas Senior Indonesia dan menciptakan 1 gol untuk negaranya. Marcelino pertama kali dikenal publik secara luas saat tampil membela Timnas U15 Indonesia arahan Bima Sakti pada 2019 silam. Saat itu, dirinya menjadi andalan tim dalam ajang Piala AFF U15 2019 dan menyumbang 5 gol. Kemampuan Marcelino Ferdinand sebagai winger kian berkembang, dirinya berhasil masuk skuad senior Persebaya pada musim 2020 di usianya yang baru menginjak 15 tahun. Bahkan, pemain yang lahir di Jakarta itu masuk dalam daftar wonderkid terbaik di dunia. Dikutip dari media Inggris The Guardian, nama Marcelino Ferdinand masuk dalam daftar 60 wonderkid terbaik dunia. Daftar itu membuktikan bahwa kualitas pemain pilihan jebolan kompetisi internal Persebaya juga diakui di level internasional. Dengan kemampuannya sebagai winger, Marcelino diyakini masih akan terus berkembang di masa yang akan datang. Maka tak heran, jika klub-klub Eropa menginginkan jasa Marcelino Ferdinand. Walaupun masih dirahasiakan tim Eropa yang menginginkan Marcelino, namun itu menjadi kabar pertanda baik bahwa masa depan Marcelino Ferdinand akan semakin cemerlang. Ya, Marcelino sendiri diageni Dusan Bogdanovic, orang yang juga membawai Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman untuk berkarir di Eropa. Dilansir dari Transfermarkt, Marcelino memang memiliki klausul khusus di kontraknya bersama Persebaya. Klausul yang dimaksud adalah Marcelino bisa dilepas bila datang tawaran dari klub Korea Selatan, Jepang, maupun Eropa. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Lantas, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.